Assalamualaikum teman-teman. Jangan lupa untuk di subscribe, like, comment, and di share ke teman-teman yang lain. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. Ini teman-teman, jadi untuk mengatasi gejala angin duduk atau angin yang sudah lama di dalam tubuh, jadi kayak masuk angin tapi yang udah parah, masuk anginnya itu udah terlalu lama ada di dalam tubuh, jadi enggak yang seperti masuk angin biasa. Dia kalau masuk angin udah terlalu parah, nanti larinya ke angin duduk, istilahnya bahasa kalau orang Jawa bilang tuh angin duduk. Tapi sebenarnya kalau untuk ilmu kedokteran itu istilahnya kayak serangan jantung. Kalau tidak segera ditangani atau telat ditangani, banyak yang mengakibatkan kematian. Jadi seringkali orang, kalau orang Jawa bilang itu kayak kena angin duduk. Tapi sebenarnya kalau ya itu, dia itu serang jantungnya. Angin kalau udah terlalu lama atau yang parah enggak ditangani, dia akan menyerang ke jantung, mungkin awalnya ke perut, kembung atau apa. Lama-lama dia nanti menuju ke atas, jadi jantungnya nanti yang diserang. Jantung kan itu kecil-kecil, kayak di lubang-lubang kecil buat mengatur darah itu. Kalau di situ udah tertutup angin atau anginnya udah menutup ke pori-porinya dari itu atau di jantungnya, maka jantungnya itu udah enggak bisa gerak lagi atau aktivitas lagi. Dengan secara otomatis orang kalau jantungnya udah nggak bergerak, ya otomatis nggak bisa bernapas, udah meninggal kalau jantungnya udah nggak aktif itu. Ya, untuk caranya ya cukup mudah. Tidur ini kita pijit dulu istilahnya, urat-uratnya dikendorin biar peredaran darahnya lancar. Jadi kalau udah setelah dipijit dikendorin semua badannya, baru pakai kop bekam itu. Istilahnya itu ini bekam kering, jadi bekam yang tanpa dikeluarin darahnya, atau juga bisa dibilang bekam seluncur. Lihat itu merahnya, kalau orang masuk angin biasa merahnya ini merah kayak merah terang, atau merahnya terang. Nah kalau ini merahnya merah kehitaman atau bisa dibilang gosong. Seperti ini tidak boleh dibiarin, yaitu nanti bisa menyerang jantung, atau orang bilang
kena angin duduk. Sebenarnya angin duduk itu ya serangan jantung. Coba lihat itu. Kalau enggak terlalu parah, biar dikop atau dikerok sama uang model apa? Merahnya ya biasa saja. Tapi ini angin udah terlalu lama numpuk anginnya. Lama dari dalam tubuh. Terkadang diakibatkan naik motor atau bepergian jauh atau aktivitas di malam hari. Gak memakai jaket atau hanya jaket yang kain. Jadi kalau kalau bisa disarankan kalau bepergian jauh itu pakai jaket yang rapat atau jenis jaket yang kayak parasut itu. Parasut bisa juga pakai jaket semacam jaket kulit, jadi enggak tembus anginnya. Kalau cuma-cuma pakai sweater atau kain lengan panjang itu masih nembus anginnya. Lihat teman-teman, itu merahnya itu merah sampai gosong gitu. Jadi di badan nanti rasanya enggak enak, mau makan enggak enak, istilahnya perutnya itu kayak maliatan mah penuh ya, gara-gara banyak angin itu. Tarik langsung hitam habis ini. Dan merahnya enggak kayak umumnya. Kalau umumnya kan agak merah agak pink-pink atau merahnya merah terang kalau darah biasa itu. Ini bisa dibilang juga angin udah kasep. Kalau orang Jawa bilang orang kasep, udah terlalu lama. Sampai merahnya merah hitam. Nanti kalau udah di ini udah terlalu pijit sama dendak, lakukan seperti ini. Ingin. Nanti badannya jadi enteng sekali. Oh. Terkadang juga nanti bisa ngeluarin angin terus, kayak kentut-kentut itu anginnya keluar. Setelah di lakukan bekam seluncur ini. Jangan lupa buat teman-teman untuk di subscribe channel ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai gosong tuh. Bro, gak kuat. Merahnya merah gosong. Kuat. Tengahin deh. Edit deh. Tuh lihat. Mm-hmm.
Ini di badan rasanya enggak enak, kadang bisa meriang. Inggris. Atau sakit perut. Soalnya anginnya udah terlalu lama ada di dalam tubuh kita. Nanti setelah dibekam selonjor seperti ini, dikasih minum jahe biar kalau dibiarin bisa badannya bisa duduk seger lagi, anginnya keluar. Coba perhatikan teman-teman, merahnya itu merah gosong, jadi nggak normal gosong kayak umumnya. Kalau angin-angin cuma biasa itu merahnya merah yang nanti terang langsung plong itu nafasnya kalau udah dikeluarin anginnya. Ini gosong sekali nih. Gimana langsung rasanya gimana Fisdi? Kalau plong langsung kan ada yang kayak sumbatan-sumbatan sebelumnya.